مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله أكبر. Rindu tak tertanggung bila melihat keindahan bumi Mekah, bumi Madinah, dan apatah lagi dalam menghampiri ibadah korban yang semakin dekat ni. Jadi kita nak bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Akikah Center, Tuan Abdullah Halim Khairi Abdul Aziz, untuk berkongsi tentang akikah dan korban di Mekah. Dan assalamualaikum Tuan Halim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Talib? Syukur alhamdulillah. Bila tengok keindahan, kecantikan terimbau kembali, bila agaknya nak kita sampai? Dan kita juga faham bahawa sebenarnya raya korban dah tak lama lagi, dah dekat dah ni. Mungkin Tuan Halim boleh kongsikan kenapa kita perlu berkorban, penting ke berkorban ni sangat? Baik, terima kasih diucapkan kepada Talib dan juga terima kasih kepada TV Al-Hijrah kerana memberi kami ruang dan peluang untuk menceritakan tentang korban. Saya sebelum nak menjawab soalan tersebut, ada dalam surah Al-Hajj Allah ada sebut, bagi setiap umat yang diutuskan di atas muka bumi ini, ada cara mereka untuk kita rasakan syukur kepada Allah SWT dengan menyembelih haiwan-haiwan korban. Dan juga dalam ayat yang ke-37 surah Al-Hajj, Allah ada sebut, tidak akan sampai daging ataupun darah-darah yang dialirkan melalui korban ini, akan tetapi yang akan sampai melalui korban ini adalah ketakwaan kita kepada Allah SWT, amal soleh kita, keikhlasan kita kepada Allah SWT. Jadi sidang penonton haji dan hajah yang berada di rumah, kami Akikah Center ini sebagai satu syarikat yang menjadi alternatif kepada tuan-tuan dan puan-puan haji dan hajah yang berada di rumah untuk merasa experience yang pertama melakukan korban, yang mungkin tak pernah buat korban ataupun baru kali pertama nak buat korban. Jadi korban ini dia ada dua roh yang kita nak sampaikan. Yang pertama rohnya, kita nak rasa diri kita dekat kepada Allah SWT, Talib. Yang kedua, roh yang kita mungkin tak ramai capai roh yang ini adalah roh yang mana kita rasa sacrifice, kita rasa berkorban itu. Jadi pengorbanan ini, dia kalau ada orang yang dah beli satu bahagian ataupun satu ekor kambing, dia tak rasa something dalam diri dia, maka dia kena tambah lagi sepatutnya. Dan dalam Jakim ada sebut, barang siapa yang ada harta akan tetapi tidak melakukan korban, harta dia itu berada dalam keadaan makruh ataupun Allah tak suka dengan harta dia yang terkumpul. Jadi perlu ada setahun itu, perlu ada simpanan untuk kita melakukan korban. Yang terbaik kita buat di tanah air kita sendiri. Akan tetapi Akikah Center menjadi solusi alternatif bagi mungkin ada yang kekangan duit, Talib. Kita nak bagi alternatif buat korban di tanah suci Mekah. Masya-Allah. Jadi kita bila tengok tu gebu-gebu betul tengok kambing tu berlari. Agaknya bila cakap tadi harganya berpatutan berapa agaknya? Mungkin boleh terus kita kongsikan juga. Okey, harga yang asalnya adalah RM570 satu ekor kambing, tapi kita bagi promosi pada tahun ini RM499 sahaja bagi seekor kambing. Baik. Masya-Allah. Jadi kenapa agaknya Akikah Center nak membantu mereka-mereka yang nak berkorban untuk di Kota Mekah? Okey, baik. Kenapa kita nak bantu tuan-tuan dan puan-puan haji dan hajah yang berada di rumah untuk melakukan korban ini? Saya nak tekankan Akikah Center ni ada impak dia yang kita nak bagi. Orang yang buat korban di Malaysia, kita dapat bagi agih daging korban kita kepada jiran-jiran, saudara mara. Kalau di Mekah ini, kerajaan Saudi itu dah menyediakan satu sistem dari sudut penjagaan, dari sudut sembelihan dan juga pengagihan. Yang menariknya, Talib, kerajaan Saudi ini dia memberikan daging korban yang dilaksanakan di sana ke lebih 25 negara Islam yang memerlukan. Jadi bukan sahaja tuan-tuan dan puan-puan dapat pahala korban, akan tetapi akan juga dapat pahala yang dipanjangkan oleh kerajaan Saudi kepada 25 negara seperti yang terpapar di skrin anda. Kalau saya boleh share terus negaranya. Boleh, silakan. Kalau tahun lepas di Gaza, Palestin antara yang menerima. Kita dapat Iraq, Syria, Lebanon, Mauritania, ada banyak lagi negara Islam yang
menjadi manfaat menerima daging-daging kurban yang dikumpul oleh kerajaan Saudi dan mereka akan berikan kepada 25 negara ini. Masya Allah, lebih daripada 20 buah negara ke 25 buah negara tadi yang amat memerlukan? 25. Ya, 25 buah negara. Baik, tadi Tuan ada menyatakan bahawasanya ada tawaran istimewa selain daripada harga yang luar biasa RM499 untuk seekor kambing, eh? Betul. Jadi mungkin ada apa tawaran-tawaran yang seiring dengan promosi harga ni? Baik, kita tak menjanjikan untuk dapat setiap ekor yang disebelih itu satu video. Kalau akikah, kita bagi setiap ekor satu video. Tetapi kita bagi footage-footage kurban sahaja. Faham. Dan antara yang lain, kita akan bagi sijil penyertaan dan juga kita bagi free gift Rindu Rautah. Tapi special bagi semua yang menonton TV Al-Hijrah pada hari ini, kita akan bagi juga sejadah gebu king size yang mendaftar dan buat pembayaran pada hari ini saja, sepanjang hari ini saja, Talib. Masya Allah, sejadah tu je dah berapa dah? Dah lah king size, ya. Dapat lagi haruman Rindu Rautah dan juga itu sijil ke yang bulat tu? Ya, betul. Sijil penyertaan. Cantik sijil dia. Bukan kertas. Apa benda tu? Bukan, itu kayu premium. So kita laser engrave, kita bagi kepada setiap peserta yang menyertai. Masya Allah, buat kenang-kenangan, ya. Jadi bagaimana caranya nak terlibat dalam ibadah korban kali dengan akikahcenter.com? Okey, baik. Boleh pergi terus ke daftar online di akikahcenter.com atau hubungi WhatsApp pegawai jualan kami seperti yang tertera di skrin. Dan juga boleh hubungi kita punya ejen-ejen yang berdaftar seluruh Malaysia. Sekiranya mereka hadir ke page anda, boleh terus mendaftar melalui ejen-ejen kami juga. Dan juga jangan lupa daftar pada hari ini sebab kita ada special gift pada mereka yang mendaftar dan membuat pembayaran pada hari ini. Pastikan dapatkan maklumat yang tepat, ya, sebagaimana yang tertera tadi tu, ambil gambar ni yang ada ni, pergi ke akikahcenter.com dan kongsikan dalam grup. Kadang-kadang ni Tuan Halim, kan kita nak buat ibadah korban, kan adik-beradik tanya buat kat mana, kan. Jadi bagus kalau kita kongsikan dalam grup WhatsApp keluarga, dalam Facebook group, kita kongsikan maklumat sebab ada antara kita memang rindukan untuk buat ibadah korban di Kota Mekah, insyaAllah. Jadi barangkali Tuan Halim boleh kongsikanlah juga sebagai pesanan kepada semua yang nak buat ibadah korban. Tapi sekarang tertangguh-tangguh lagi, mungkin ternanti-nanti lagi. Kenapa kita perlu mempercepatkan keputusan untuk ibadah korban ini? Okey, kita buka pendaftaran sehingga sehari sebelum korban, iaitu 19 Julai. Yang kita nak sampaikan adalah bukan yang hadiah ni, kita nak semua orang merasai roh yang saya sebut di awal tadi, mendekatkan diri kepada Allah SWT dan juga kita nak rasa pengorbanan itu dan Allah akan menerima takwa daripada tuan-tuan dan puan-puan haji dan hajar yang berada di rumah. Talim juga boleh menyertai akikahcenter.com, kita akan ada free gift untuk diberikan. Jadi itu saja daripada kami. Masya Allah, terima kasih atas maklumat tu. Kerana apa, saya doakan dan saya sangat yakin rakyat Malaysia semua mendoakan atas kesudian akikahcenter.com untuk berkongsilah peluang untuk buat ibadah korban di Kota Mekah dan akan diedarkan lebih kepada 25 buah negara dengan free gift yang luar biasa tersebut. Terima kasih banyak. Insya-Allah, jadi kongsikan maklumat ini, kongsikan bersama dengan rakan-rakan adik-beradik semua, insya-Allah. Jadi insya-Allah dari sekian rumah kita jumpa lagi, ya, Tuan Halim. Baik, terima kasih banyak, Talib. Terima kasih TV Al-Hijrah. Baik, daripada para penonton semua, kita akan berehat seketika sekali lagi. Boleh minum kopi dulu. Jangan ke mana, kita akan jumpa lagi lepas ini.